kita apapun peristiwa yang ada di Provinsi Banten, tetapi dengan semangat kepada pembangunan Provinsi. Terkait dengan situasi anak-anak yang berada di wilayah hukum Provinsi Banten, seperti tadi diinformasikan oleh pemerintah sendiri, telah berdiskusi dengan kementerian dalam negeri, diperkirakan ada 1,000-an lebih, ya tadi sebutkan apa, ada 1,000-an. Tentu itu pasti data yang terkonfirmasi, di mana banyak anak yang menjadi yatim piatu. Peristiwa ini atau kejadian ini, di mana angka itu terkonfirmasi anak yatim piatu, ini sangat rentan, kawan-kawan wartawan, anak-anak ini menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, perlakuan salah, eksploitasi, bahkan perebutan bahkan dari status agama. Ada juga anak akan berhadapan dengan penanaman paham-paham radikalisme, ujaran kebencian, dan intoleransi. Itu dimungkinkan ketika anak menjadi yatim piatu. Dan sebenarnya Komnas Perlindungan Anak bersama dengan lembaga perlindungan anak itu sudah menempatkan Provinsi Banten itu adalah urutan ke-9 dari 34 provinsi terbesar melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Gitu loh, dari angka itu. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak anak yang lain misalnya, kita beberapa waktu lalu dengar, ya begitu sangat menyakitkan kasus-kasus yang ada di Lebak, di sini toh. Ya ada yang membunuh anak, memasukkan ke sumur, ada membunuh anak karena dianggap atau melukai hati anak itu karena dianggap nakal dan sebagainya. Itu kan terjadi di wilayah Banten ini, dan ini cukup tinggi dan memprihatinkan. Oleh sebab itulah betapa pentingnya gerakan perlindungan anak yang berbasis keluarga dan komunitas itu penting, karena komunitas itu selalu tidak mau ikut campur karena dianggap intervensi pada keluarga-keluarga yang justru sebenarnya anak itu membutuhkan pertolongan, tapi tidak dilakukan seperti apa yang terjadi di Lebak.